Kejahilan dan kezaliman, perpecahan dan permusuhan antar saudara, kesyirikan dan kesesatan, seperti itulah keadaan dahulu kala hingga Allah Azza wa Jalla mengizinkan mentari pagi untuk bersinar bersamaan dengan kilaunya cahaya yang menerangi kegelapan. Muhammad adalah utusan Allah yang telah dilukiskan oleh Robbnya dalam firman-Nya. Artinya, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad Benar-benar berada di atas akhlak yang mulia Quran Surat Al-Qalam ayat 4 Allah Azza wa Jalla telah menghiasi beliau dengan aneka ragam perangai yang sempurna Dan berbagai macam sifat yang paripurna Yang tidak pernah dimiliki oleh seorang pun dari kalangan manusia dan telah terbukti bahwa beliau adalah manusia yang sangat cerdas akalnya, sosok yang paling dermawan, orang yang amat terbuka hatinya, hamba yang sangat pemalu, lelaki yang paling pemberani, dan manusia yang sangat zuhud terhadap dunia dan paling rendah hati di antara mereka. Dahulu, beliau senang membantu istrinya, menjahit pakaiannya, melayani dirinya sendiri. Beliau suka mengunjungi kaum Muslimin dan orang-orang non-Muslim, menjenguk yang sakit di antara mereka, dan mengajak mereka kepada kebaikan. Dia adalah orang yang jujur, memiliki prinsip yang kokoh, bersikap adil kepada manusia, berlemah-lembut kepada orang-orang lemah, berbuat baik kepada wanita dan anak-anak. Tidak ada yang luput dari kasih sayangnya, bahkan sampai binatang sekalipun. Orang-orang non-Muslim banyak memujinya. Johan Good, seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman, mengungkapkan, "Sesungguhnya kami, orang-orang Eropa dengan berbagai macam ideologi yang kami miliki, belum pernah mencapai kejayaan yang telah dicapai oleh Muhammad George Bernard Shaw." Seorang politikus asal Inggris menyatakan, "Sesungguhnya dunia ini membutuhkan sosok seorang lelaki yang memiliki kepribadian seperti Muhammad." Tolstoy, seorang tokoh sastrawan dunia yang berasal dari Rusia, menuturkan, "Sesungguhnya syariat Muhammad yang kelak akan memimpin dunia karena keselarasannya dengan akal dan kebijaksanaan, dan untuk membela Nabi Muhammad, maka hendaknya kita mengetahui kedudukan dan martabat beliau, menyebarkan kebaikan dan keistimewaan beliau di tengah-tengah masyarakat, menjadikan beliau sebagai panutan kita, dan mentaati perintahnya." membela syariat yang beliau bawa dan membantah subhat-subhat yang mendiskreditkan beliau dan sunnahnya. Jikalau baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki kedudukan melainkan status beliau sebagai perantara antara Allah dan para hambanya yang telah menyampaikan risalahnya dan mengenalkan mereka kepada Rabbinya. Niscaya hal itu sudah cukup menjadi kebaikan beliau yang tiada tara ta atas umatnya di mana dunia ini beserta isinya tidak akan mampu berterima kasih kepadanya dan tidak akan bisa membalas budinya. Beliau, shallallahu alaihi wasallam, telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk menyampaikan kebaikan kepada umatnya dan tidak cukup sampai di situ. Bahkan, beliau, shallallahu alaihi wasallam, meminta izin kepada Allah agar mereka semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Sungguh benar. apa yang dikatakan Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Quran surat Al-Anbiya ayat 107.